Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan secara bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Berita datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Oppo. Dilansir dari berita online dari seluler.id, Oppo Reno 6 seri siap diperkenalkan usung chipset Dimensity 900 dan 1200. Penjelasannya yaitu Oppo dikabarkan sedang mempersiapkan peluncuran Reno 6 series. Diperkirakan ponsel dengan nomor model PEQM00, PEPM00, dan PENM00 ini kemungkinan bakal mendukung chipset Dimensity 900, sedangkan model Pro nantinya datang dengan Dimensity 1200. Sebelumnya seorang pengamat teknologi andal dari China melaporkan jika chip Dimensity 900 akan memberi daya pada headset Reno 6 dengan kemungkinan menawarkan kerja yang berlipat lebih baik daripada Snapdragon 768G. Sementara menurut laporan sebelumnya, Reno 6 series kemungkinan besar akan meluncur pada 22 Mei mendatang. Jika informasi ini benar, Oppo dapat dipastikan akan menginformasi tanggal peluncuran dalam beberapa hari ke depan. Sementara berdasarkan spekulasi, Reno 6 Pro akan dilengkapi dengan chipset Dimensity 1200 yang lebih bertenaga. Kini Reno 6 Pro telah meluncur dengan nomor model PEPM00 di benchmark AnTuTu. Meskipun daftar tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan nama chipset yang mendukungnya, skor perbandingan 713.741 adalah petunjuk soal penggunaan chipset tersebut. Sementara model Reno 6 lainnya yaitu Pro Plus diperkirakan akan menampilkan chipset Snapdragon 870. Sejauh ini informasi soal Reno 6 memang masih cenderung terbatas. Dikabarkan Reno 6 akan dibanderol mulai dari 2.500 yuan atau sekitar 5,5 juta rupiah dan tidak ada kabar tentang harga headset Reno 6 Pro dan 6 Pro Plus. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Oppo. Yaitu Oppo Reno 6 series siap diperkenalkan usung chipset Dimensity 900 dan 1200. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.